Dan tengok masya Allah tuan-tuan di Selangor, statistik orang yang bercerai sama banyak dengan orang yang berkahwin. Orang kahwin dengan orang cerai sama banyak statistik. Pasal apa sama banyak? Tak berkat. Kita ada gaji 3,000, tak berkat. Sampai ada satu hamba Allah Ta'ala mesej saya tuan-tuan. Dia tanya, "Ustaz, boleh tak saya gugurkan kandungan saya?" Saya tanya, "Kenapa?" "Kalau anak yang dalam kandungan saya lahir, nescaya dia kata gaji yang ada dia dan suami dia tak cukup." Nampak tuan-tuan? Ni akhir zaman. Betul Nabi cakap akhir zaman orang akan anggap anak ini satu bebanan. Dulu kita anggap anak ini adalah satu rezeki. Beza tak? Iman. Betul orang dulu anak banyak. Orang sekarang anak sikit. Sebab apa? Sebab dia rasa kalau anak banyak beban. Pak kita dulu dia kata bahawa anak banyak ini rezeki. Ini kata iman. Situ saja dah kafir. Tak beriman dengan sifat pentadbir Allah. Walhal dalam Fatihah kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang bersifat sebaik-baik rububiyah. Sebaik-baik pentadbir. Tak ada cacat celanya pentadbiran Allah. Nampak tuan-tuan? Jangan sampai i'tiqad kita macam tu. Takut masya Allah gaji 3,000 ustaz, Allah nak bayar tu, nak bayar ni, nak bayar ni, mana nak cukup. Kita pegang macam tu. Pasal apa tak cukup? Kena nilai. Apabila tidak cukup akan rezeki, bermakna Allah telah angkat keberkatan rezeki.